Saya kasih salawat pembuka pintu rezeki, mau? Mau enggak? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang membaca salawat ini, dia akan dibukakan pintu rezeki, keran rezeki, sebagaimana dia membuka air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai yaumil qiyamah. Ini enggak akan diputus-putus oleh Allah. Mau enggak? Saya baca, habis itu nanti dibaca ulang ya, diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini salawat dibacanya kapan? Dibacanya setiap habis asar 10 kali, habis subuh 10. Ya, dibaca insyaallah Allah kasih kesempatan buat kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal amin.